Selamat pagi Kang Bro. Kali ini ada Vario bersuara aneh. Kita coba nyalakan dulu. Suaranya mengerikan sekali. Ya, langsung saja kita bongkar. Wow, suaranya mengerikan. Wah, benar dong. Bisa dilihat kan, Bro? Ya. Coba bunyikan, Bung. Kerusakannya parah ini. Pan belnya, aduh. Sama rollernya kita periksa sekalian. Ini yang merosok ini dari lahar keroncong. Roncong sama ban bel sama roller. Untuk ini masih aman, masih aman. Ini masalahnya ban bel merosok. Kosong tuh, kosong. Ini lahar keroncong yang bunyi. Kita coba putar. Ya, halus. Panelnya ganti sama lahar keroncong. Kerusakannya apa, Bung? TPS. Oh, TPS ya. Kedipan berapa? 8. Kedipan 8. Oh. Ya. Ini juga sedang menangani bit FI yang starter halus, kedipan 8, sensor TPS. Oke, Kang Bro, ini sudah saya bongkar. Sudah saya bersihkan untuk bearing keroncong. Ini mengalami keausan
sehingga timbul suara. Terus ini untuk pergantiannya piring keroncong, kemudian ini juga masih bagus untuk sinnya, sin ini masih bagus. Terus kampas ganda masih tebal. Terus untuk penutup ininya juga masih bagus, tidak ada kerusakan. Untuk rumah roller ini sudah saya bubut, ini dirubah derajatnya biar lebih enteng tarikannya. Nah, ini untuk dalamnya masih bagus, untuk roller masih bagus. Nah, ini untuk kipas juga sudah dibubut, sudah harus kembali. Ini tadi yang menyebabkan vandal cepat rusak, ini karena sisi ininya sudah ngantong istilahnya. Nah, kemudian untuk fan bell sudah saya belikan yang baru dan ori dengan kode KZR. Oke, tinggal pemasangan untuk sliding ini kita nanti ganjal saja, kan udah longgar. Ini bikin suara kemelotok, ini bikin suara kemelotok ini kalau tidak diganjel. Nah ya, ini sangat longgar. Untuk roller ini masih aman, masih utuh, belum peyang. Untuk rollernya belum peyang ya. Nah, masih aman, masih aman. Oke, kita tinggal memasang nanti. Pasang piring keroncong, terus pasang ini rumah roller. Oke, kita skip saja untuk pemasangannya karena sudah ada di video saya untuk pemasangan ini. Oke, tinggal memasang. Jangan lupa nanti kita kasih gris ini untuk bagian ini, kita kasih gris sedikit saja. Piringnya kita kancingnya dalam sampai rontok, sampai rontok, dan untuk kancingnya pasang kancing. Sudah halus suaranya, tidak seperti tadi. Kita tutup lagi. Oke, ban ber kencang, aman. Ya, tutup cover. Nyala kenapa? Selesai untuk pemasangan fan bell dan lahar peroncong dengan pergantian pembubutan kuli depan. Ya, demikian tadi cara mengatasi vario kunci
kemelatak dan bunyi ceruit-ceruit serta bunyi kemerosok di bagian belakang sudah selesai dan halus. Oke bro, sekian dulu di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.